Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. So di video kali ini aku mau ngupas tuntas facial foam dari POIS. So langsung aja tanpa babi bu, kita langsung mulai ya. Nah jadi di sini POIS itu punya 4 varian facial foam, mulai dari yang luminous, clear shine, antibakteri, dan juga anti acne. For the first, aku mulai dari yang POIS luminous white. Yes, betul, ini yang kemasannya pink ya, dengan klaim untuk mencerahkan wajah, menutrisi, dan tentunya juga bisa dipakai untuk semua jenis kulit ya. So far setelah pemakaian facial foam yang ini tuh dia nggak ada rasa keringnya gitu ya, karena dia emang ada efek melembabkannya juga dan feelnya itu lembut banget. Kira-kira diantara kalian pernah ada nggak yang pakai POIS yang luminous white ini? Boleh dong review berdasarkan dari kalian sendiri, drop di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya yang kedua ini ada POIS Clear Shine. Oke, dari warnanya sendiri tuh seger gitu ya, kayak bisa menambah energi kesegaran gitu loh. Kalau untuk si kuning ini dia itu lebih ke kulit yang berminyak ya guys ya. Dari packaging sampai ke aromanya sendiri dan feelnya dia emang seger gitu. Nah meskipun dia feelnya keset, tapi tuh dia enggak ngebuat kulit jadi kerasa kayak kering ketarik gitu ya guys. Lanjut yang ketiga ini ada POIS antibacterial facial foam, dengan kandungan utamanya dia itu aloe vera gitu ya, aloe vera extract. Jadi untuk series ini tuh lebih tepatnya ke kulit yang sensitif gitu ya. Meskipun dia klaimnya itu bisa untuk all skin type, tapi dia tetap boleh untuk masalah kulit sensitif, skin barrier yang bermasalah. Cocok banget kalau pakai untuk varian yang ini ya, karena kandungan dari aloe vera itu kan lebih ke menenangkan, merilekskan gitu kan. Oke, lanjut yuk, yang terakhir ini ada POIS anti acne. Tentunya ini khusus untuk kulit-kulit dengan masalah jerawat ya guys ya. Dengan kandungan utama dari green tea, yang kita tahu sendiri green tea itu emang bisa untuk mencegah timbulnya bakteri penyebab jerawat. Nah untuk yang series ini tuh juga dia ada kayak micro scrubnya gitu loh ya. Jadi tuh ada scrub lembut, scrub yang halus untuk ngangkat kotoran, bakteri yang bisa ngejebabin jerawat itu tadi. Nah produk ini kan ngeklaim bisa untuk semua jenis kulit ya teman-teman ya, tapi ini lebih dikhususkan untuk kulit-kulit yang rentan jerawat, karena setiap jenis kulit itu berpotensi untuk punya masalah jerawat, dan jerawat itu bukan jenis kulit tapi lebih ke masalah kulit ya. Nah jadi gitu aja sih dari aku, semoga gak ada yang salah paham untuk case yang ini. Gimana nih kira-kira kalian pada pakai yang mana nih POIS-nya? Kalau diantara kalian ada yang pernah pakai POIS facial foam ini, salah satunya ataupun bahkan empat-empatnya sekaligus, boleh banget dong di komen di kolom komentar gimana sih review dari kamu. Komen ya. And see you di video aku selanjutnya. Bye-bye.